Luar biasa. Pesta ulang tahun miskin ala Suneo. Ayo ikut saja. Ayo. Greg. Aku ingin memberikan ini semua untuk kalian. Undangan pesta ulang tahun Suneo. Wah, kita diundang ke ulang tahunnya Suneo. Hari ini kamu ulang tahun ya, Suneo. Oh, jadi begitu ya, Suneo? Ya, memang begitu. Nanti ada aneka masakan luar negeri yang pasti kalian belum pernah coba. Datang ya. Wah, sepertinya enak. Gak mungkin aku gak datang. Benar ya, baguslah. Jangan lupa hadiah untukmu. Oh, jadi juga kamu diundang ke pesta ulang tahunnya Suneo. Bukankah itu bagus, Nobita? Biasanya hanya kamu sendiri yang tidak diajak. Malah sebaliknya. Kalau tahu begini, aku malah berharap aku tidak diundang saja. Kok begitu? Soalnya kalau diundang pesta ulang tahun itu, mau tidak mau kita harus bawa kado segala, kan? Aku bingung nih harus bawa kado apa. Apa saja bisa kok, asalkan memberinya dari hati. Kamu tidak mengerti situasinya, Doraemon. Kamu tidak ingat kejadian tahun lalu ya? Sudah, selamat ulang tahun ya. Ini hadiahnya. Oh, makasih ya. Karena aku tidak bisa membeli yang baru, jadi aku ambil dari koleksiku yang paling bagus. Dipajang ya. Ya sudah deh, aku pajang saja ya. Bagaimana? Ini koleksiku. Kalau soal kado, aku tidak punya ide lagi. Berikan saja sesuatu yang kamu inginkan. Kalau aku sebenarnya ingin soft game terbaru. Aku sudah main soft game sampai tamat. Semuanya membosankan. Kalau begitu, jam tangan. Ini arloji emas buatan luar negeri, loh. Baiklah, bagaimana kalau satu set komik? Bagaimana? Koleksi komikku paling lengkap, kan? Bagaimana nih? Apa hadiahnya? Hei, kalau jalan lihat-lihat. Tiang listrik ya? Nobita malah tertawa. Awas kamu. Jayan, kamu mau kasih hadiah apa ke Suneo? Sebenarnya saat ini aku gak punya banyak ide. Kalian sudah dapat ide belum? Sama sekali belum. Ternyata kalian semua ada di sini. Doraemon, tolong bantu kami dong. Kami bingung harus memberikan hadiah apa untuk ulang tahun Suneo. Gara-gara ini jadi gak semangat melakukan hal lain. Doraemon, tolong bantu kami. Tolong, Doraemon. Baiklah, kita lihat ke dalam pikirannya Suneo. Angketer dan cermin penyusup. Para, ayo makan. Ini makanan impor loh. Jayan, ayo cepat. Lucunya. Dapat. Di dalam satu helai rambut ini, tersimpan semua apa yang dipikirkan Suneo. Jadi kita bisa tahu yang sebenarnya. Ayo, coba tanyakan. Suneo! Hah? Apa yang aku inginkan untuk hadiah ulang tahunku? Sudah pasti berlayar dengan jet pribadi, tapi dengan syarat kru kapalnya juga spesial. Hah? Kru itu maksudnya apa sih? Anak buah kapal, pembantu. Hei, Nobita, jangan berhenti mengepel sampai semuanya bersih ya. Baik, Kapten. Giant, arah layarnya salah. Oh, iya, baik. Enaknya mataharinya juga cerah. Keterlaluan kamu, Suneo. Apa maksud semua itu? Jayen, ini hanya wujud dari pikiran Suneo. Hentikan, Jayen. Keluar kamu, Suneo. Keluar. Hai, selamat datang. Ayo semuanya, silakan duduk. Jangan malu-malu ya. Ada hidangan spesial luar negeri yang pasti belum pernah kalian coba. Ya, benar. Suneo, ini apa? Yang ini namanya... Itu paha kalkun panggang. Mama, biarkan aku saja dong yang menjelaskan pada mereka. Oh, I love you, Mama. I love you, too. Ayo,
semuanya jangan malu-malu makan yang banyak ya. Yang ini kaviar impor dari Rusia. Kalau yang ini teriyaki, tapi semua bahannya impor loh. Sunil sayang, kuenya. Belum waktunya, Mama. Oh, begitu ya. Ayo berselang untuk Sunil, semoga panjang umur. Berselang. Terima kasih. Oh iya, aku sampai lupa bilang, ini orange juice impor juga loh. Semuanya yang terbaik. Waktunya makan. Oh iya, ngomong-ngomong sepertinya ada yang kalian lupa deh. Hayo, apa? Oh iya, aku sampai lupa memberikan hadiah ulang tahunnya. Nobita, kamu yang pertama. Aku duluan. Suneo, ini hadiah ulang tahun dariku. Thank you. Isinya apa ya? Apa ini? Itu celengan babi. Kamu bisa menabung di situ. Menurutku sih itu hadiah yang paling pantas untukmu. Celengan? Aku juga punya. Aku akan tunjukkan pada kalian barang yang bagus. Ini celengan buatan sepupuku, Tsunekichi. Coba kalian perhatikan baik-baik. Ini tek-tek. Yang benar itu high-tech. Baik. Selanjutnya hadiahnya siapa? Ayo, mana? Ini hadiah dariku untuk kamu. Terima kasih. Wah, jangan-jangan cookies handmade, ya? Cookies handmade, Jayen. Iya. Sepertinya enak. Enak. Syukurlah. Tapi maaf ya, aku hampir setiap hari selalu makan kue yang harganya 1.000 yen. Kalau dibandingkan dengan cookies ini, jelas rasanya jauh beda. Kalian mau coba kue yang harganya 1.000 yen itu? Nah, hadiah selanjutnya. Baiklah, sekarang giliran hadiah dariku. Ambil ini. Kupon anti dipukul. Maksudnya apa, Jayan? Kalau suatu saat aku mau memukulmu, segera sobek kupon itu satu. Langsung saja tunjukkan padaku. Dan kemudian aku akan jadi ramah seperti ini. Benar, aku nggak akan dipukul. Tidak akan. Serius? Serius. Baiklah, Jayan, kamu jelek. Apa kamu bilang? Wah, benar. Kalau begini. Kalau begitu, aku mau pulang saja. Kalian jangan bicara seperti itu. Buktinya kalian sudah diundang makan. Mungkin sekarang dia sudah menyesali perbuatannya. Itu tidak akan pernah terjadi. Mungkin sekarang Sunil sedang sedih karena kesepian. Aku juga berpikiran begitu. Kasihan, dia sendirian merayakan ulang tahunnya. Tidak ada belas kasihan. Kalau begitu Sunil sedang apa ya? Kita intip saja yuk. Satelit mata-mata. Benar, dia memang kesepian. Akhirnya mereka tidak tahu bagaimana rasanya masakan luar negeri ini deh. Sayang banget. Keterlaluan, tetap saja dia masih meremehkan kita. Yang begini sih namanya bukan pesta tahu. Kalau nggak ada teman yang datang, aku juga bisa senang-senang dengan pestaku. Selamat ya, Suneo. Aku ini kan anak yang tampan dan berkelas tinggi. Justru mereka yang rugi kalau nggak berteman denganku. Teman-teman, Suneo benar-benar kesepian. Kita kembali yuk. Buat apa? Supaya dia bisa mengira kita lebih jauh lagi. Iya, Jayan benar. Tapi dia kan tetap teman kita. Apa boleh buat? Lagi pula aku masih lapar. Oke deh. Doraemon, kamu juga mau ikut kami? Kalian?
Suneo, selamat ya. Aku juga mau memberi hadiah. Kamu mau apa? Oke, aku punya satu permintaan. Impian yang belum pernah tercapai. Setelah aku pikir-pikir lagi, aku mengerti kenapa kalian meninggalkan aku. Sungguh. Ternyata Suneo mengerti juga. Ternyata dia sudah sadar. Alasannya pasti karena aku anak yang tampan, kaya, pintar, dan aku punya semua yang aku mau. Kalian iri kan? Makanya, sekarang aku ingin merasakan jadi orang dari keluarga biasa saja seperti kalian. Itu saja kok permintaanku. Doraemon, kabulkan saja permintaannya. Doraemon, tolong ya, pinjamkan aku kotak seandainya. Baik, akan kukeluarkan. Kotak seandainya. Hei, Suneo, jangan dipakai untuk jahil ya. Iya, aku tahu kok. Seandainya aku kehilangan rumah dan semuanya. Yaya! Halo? Suneo sayang, gawat! Mama bangkrut! Kenapa jadi begini? Kenapa begini? Rumah ini juga akan disita. Kita kehilangan semua uang kita. Yes, berhasil. Ini bukan waktunya untuk diam begini. Kita harus cari tempat tinggal baru. Apa Suneo benar-benar kehilangan rumah dan semua hartanya, Doraemon? Ya, begitulah. Lalu Suneo, sekarang dia mau tinggal di mana? Mereka kan tidak punya uang dan tidak bisa menginap di hotel. Jangan khawatir, Shizuka. Aku yakin Suneo dan keluarganya tidak akan betah hidup lama-lama tanpa rumah dan uang. Sebentar lagi dia pasti datang dan memohon lagi ke Doraemon. Baiklah, ayo kita lihat keadaannya. Ayo kita cepat pergi. Baik, Mama. Apa itu yang kamu bawa? Oh, ini video game dan mainan Monopoly. Di saat-saat begini tidak usah bawa mainan. Tapi, Ma. Ayo cepat masuk ke dalam mobil. Papa sayang. Mama, entah kenapa tiba-tiba jadi begini. Maafkan Papa. Di saat-saat begini, kita harus menyatukan kekuatan kita dan tetap semangat. Mama, kami sudah ganti baju. Wah, kalian semua cocok sekali loh. Mama, aku lapar. Kita pesan makan yuk. Pesan apa? Kita tidak punya uang dan telepon. Kalau mau makan, bantu buat api dulu. Kamu buat apinya pakai alat buatan papa ini. Mulai sekarang, membuat api untuk kita adalah tugas Suneo. Lakukan dengan semangat ya. Nah, papa mau pergi berburu dulu. Tolong tangkap sesuatu yang besar ya, papa. Ciri-ciri juga. Tolong ya. Hati-hati ya. Semua harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Tapi sebelumnya mama mau dandan dulu, ah. Apa benar alat ini untuk membuat api? Ayo. Aku capek. Mama, pinjam korek apinya. Mama tidak punya korek api. Primitif sekali. Ya, ayo lihat lagi. Baiklah, hari ini sampai di sini dulu ya. Ah, sudah pas. Oh iya. Papa, Mama, aku akan menggambar. Berita utama kita hari ini adalah Papa berhasil menangkap binatang ini.
Indah sekali ya. Suneo, bintang adalah sesuatu yang sama-sama bisa dilihat orang kaya maupun orang miskin. Keindahannya tetap sama. Membuat hati jadi tenang. Terima kasih makanannya. Papa kerja yang semangat ya. Ini bekalnya, Pak. Ya, Papa berangkat. Hati-hati ya. Aku juga berangkat dulu ya, Ma. Ayo sapu bersih-bersih. Walaupun mereka hidup tanpa uang, tapi semuanya tetap kompak. Iya, mereka hebat ya. Sebaiknya kita ke sana sekarang. Ya, Giant. Ya sudah, siapa tahu dia mau menerima hadiah dari kita. Jadi ini rumah Suneo? Iya, benar. Lihat, di sana ada papa namanya juga. Selamat datang. Apa? Pesta ulang tahun? Ayo silakan masuk. Ini adalah pesta ulang tahunku jilid kedua. Tapi papa mamaku sekarang sedang kerja di sawah. Kerja di sawah? Luar biasa, gandum ini siap panen. Kalau begitu Suneo, ini hadiah ulang tahun dariku. Semoga kamu bisa mulai menabung sampai nanti uangmu banyak. Kalau celengan ini sih aku sudah punya. Sebentar ya. Lihat ini celenganku. Ini benar celengan. Saudara sepupuku Sunekichi yang membuatkannya untukku. Lihat apa yang terjadi kalau aku masukkan uang. Kalian belum pernah melihatnya kan? Ini hadiahku, cookies buatanku sendiri. Memang tidak seenak kue seharga 1000 yen. Wah, cookies ya. Tunggu sebentar ya. Ini adalah kue buatan mamaku. Dibuat dengan mentega buatan sendiri loh. Dan tepung gandum dari hasil tanam sendiri. Ditambah dengan senyuman mama yang manis. Selanjutnya tinggal dipanggang. Aduh, panas. Mau dicari kemanapun, kue yang begini tidak ada yang jual. Mau coba? Yeah. Dan ini hadiah dariku. Tunggu dulu. Itu kupanan terpukul kan? Coba kamu lihat ini dulu. Nah, perhatikan baik-baik ya. Ini kertas dengan kualitas terbaik buatan papaku. Dibuat 100% dengan usaha sendiri dan ini nomor 1 di Jepang. Kamu bisa lihat serat dan motifnya kan? Di toko biasa sih nggak ada. Kalau kamu mau, kamu boleh beli di sini. Papa, minta kertasnya dong. Ya, ambil saja. Giant, kamu bisa bikin kupon anti pukul dengan kertas bagus ini. Aku pulang. Aku pulang. Aku pulang. Pulang? Kok pulang? Kenapa sepertinya mereka marah? Kita kan belum pesta. Tunggu dulu. Teman-teman, jangan pulang dulu. Kenapa kalian bersikap seperti itu padaku? Neo? Doraemon, mereka semua pulang. Aku jadi kesepian lagi nih. Kamu mengerti kan kenapa semua meninggalkan kamu sendiri? Iya, tapi tolong kembalikan saja semuanya seperti sebelumnya ya. Baiklah, aku mengerti. Teman-teman, hari ini kalian sudah sengaja datang ke sini. Aku ucapkan terima kasih. Setelah aku berkali-kali dapat perlakuan yang sama dari kalian, akhirnya aku jadi mengerti. Ini sebagai rasa terima kasihku. Kuharap kalian mau menerima isi dalam kotak yang ada di hadapan kalian. Giant juga ya. Aku jadi gak enak, tapi aku gak akan menolak. Maaf ya, tadi kami marah sama kamu. Bukankah kita semua adalah sahabat sejati? Sekarang, ayo silahkan dibuka. Untung saja aku tipe orang yang cepat sadar. Itu semua yang kalian mau, kan? Jangan malu-malu. Dibandingkan usaha papaku, semua itu gak ada apa-apanya kok. Ya. Kalian kenapa? Kelihatannya marah. Ada apa ini? Ada apa?